What's up guys, welcome back to my channel. Anjir. Yo guys, kita deh sekarang berada di Jorogorobog ya. Namanya di belakang kita itu Jorogorobog. Andai aku bawa baju salin, mungkin saya bisa renang di sini. Rendam air dingin itu loh, segar. Gila, ternyata di bawah dalam banget tuh, dingin banget ini. Perjalanan ekstrim dari Jorogorobog di tingkatan yang paling atas kali ya. Aku nggak tahu sih, baru pertama kali ke Jorogorobog. Ternyata nggak sia-sia perjalanan ini. Ah, gila. Ayo berikut. Kita rencana akan lanjut ke perkebunan teh apa ya? Marga Windu. Perkebunan teh Marga Windu. Orang Sumedang coba aja main ke Jorogorobog ya. Mau orang Sumedang, mau orang luar kota juga yang nonton ini, coba main ke Jorogorobog, nggak bakalan nyesel. Kalau bawa pacar lebih mantep tuh kayaknya. Lebih baik bawa keluarga. lebih baik bawa keluarga biar bisa holiday bareng keluarga ya, keluarga pacar sama keluarga kita gitu. Kita akan lanjut di perkebunan teh. Sarana tadi ngajrang anjing nu bakeun itu. Gimana? Oh, udah tadi pas deket. Motor tua itu mah. Naon ngomong? Tok angkat. Anu anji, aduh. Ayo anji. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Anjir. Kita berada di Kira Payung, bosku. Masih direkam gitu. Tadi gede rekam. Kita sekarang berada di Kira Payung, meren. Lagi bersenang-senang. Hoi. Oh, jadi gini ya. Jadi ya Baginda. What's up guys? Welcome back to my channel. Kemarin aku sudah main ke daerah Citengah, Curug Jorogorobog. Terus kemarinnya aku merekam pas lagi di jembatan, enggak jembatan Cikin mah enggak direkam. Lepas mau ke Kiara Payung direkam, tapi cuma dikit sih. Tapi sekarang
Tapi sekarang kita akan main bos di daerah non ya Cipancing, Jatinangor desa Cipancing. Kita akan ke Janati bos. Janati, kamu tahu Janati bos? Kalau kamu tahu Janati itu tempat yang paling wah buat ya begitulah. Kita akan belajar motor katanya si Ade Jihan, dan ya sedikit bermain-main di sana. Dan besok juga saya akan pulang lagi ke Sumedang. Cing minyak kendahan. Pokoknya jangan lupa ya di like, comment, and subscribe and share ke teman-teman kalian, oke? Ya. Hey, what's up guys? Guys, sekarang kita berada di mana? Janati. Mungkin masyarakat Bandung ya, daerah Jatinangor tahulah Janati itu. Pastilah tempat paling populer. Pancingan jodoh. Ajang cari jodoh itu harus ke Janati katanya. Kita sedang bermain-main di Jatinangor ya. Ternyata ada juga tempat kayak buat belajar motor, mobil gitu ya, di apa ini Perum Janati. Enak banget sih tempatnya, luas. Ya sepi sih. Mungkin lagi pada mudik atau enggak tahu sih. Mantap bos, Janati tuh bos. Bersama uak para uak-uak. Ada Septa. Coba aja pakai helm dulu kalau mau belajar motor mah. Di sana apa? Emang gitu. Lagi. Oh, seti kusruk. Eh, wait chef guys, wait chef. Pencahayaan sangat kurang ya. Saya sekarang berada di masih di kawasan Cipancing ya. Jatinangor. Kita menuju Janati itu tempat perkumpulan banyak orang berdua-duaan gitu bos. Perum yang dipakai pertama. Bagaimana itu bos? Jadi kita lanjut nanti di Janati bos. What's up guys, what's up? Kita sekarang berada di Janati ya, perumahan Janati Jatinangor. Jatinangor bos, perumahan Jatinangor. Anjingan panas sekali di Jatinangor ya, tepatnya di Cipancing, desa Cipancing. Janati itu tempatnya berkumpul banyak orang ya, untuk malam minggu atau malam jumat kan. Ini lah, mumpung saya lagi di Bandung, saya pengen keliling dulu lah sekitar desa Cipancing hari apa? Alhamdulillah kita akan Janati, Perum Janati bos. Kalau di sana itu kalau orang jomblo mah buatnya ajang cari jodoh. Begitulah bos. Janati itu sangat cukup ekstrim ya, tempat Perumnya sangat ekstrim banget. Sebelah jalan kita ini kuburan ya, yang terkenal angkernya, tapi lahawala kuata ilah bilah aja, nggak apa-apa. Kita niatnya bermain bukan untuk menantang, kita niatnya baik bermain, oke? Ya udah, kita tutup dulu, nanti dibuka lagi. Thank you.